Banyak yang tanya sama saya, perlu nggak sih di coating? Kalau mobil-mobil yang warna hitam, berbahagialah Anda karena ketika warna hitam itu di coating itu jadi akan puas enteng. Pasti beres. Lovers, balik lagi dengan saya Dokter Mobil. Di video kali ini kita mau menjelaskan kalau kita lagi ada kerjasama dengan namanya HD Car Care. Nah, di HD Car Care itu kita biasanya coating, detailing, sama paint correction. Paint correction itunya satu anti baret, dua anti swirl, abis itu baru dikasih nano ceramic coating. Nah, banyak yang tanya sama saya, perlu nggak sih di coating? Oke. Kalau Anda pengen mobil Anda kinclong kelihatannya sih tetap di coating, apalagi mobil putih ya. Audi gua putih itu juga udah di coating, karena kalau misalkan nggak di coating itu, kalau misalkan kita lupa cuci mobil itu biasanya nanti warnanya lama-lama kuning. Nah, kalau warna kuning gua paling bete banget. Nah, kalau mobil-mobil yang warna hitam, berbahagialah Anda karena ketika warna hitam itu di coating itu jadi akan kinclong banget, benar-benar kinclong. Biasanya setelah di coating juga kalau baret-baret sedikit-sedikit itu juga lebih hilang ya, maksudnya lebih susah untuk kenanya. Dan waktu itu sih teman saya ada yang pakai Fortuner di coating, dia kalau ketabrak atau apa, dia ketika di PDR nih, di kayak semacam ketok magic itu, dia jauh lebih susah untuk baretnya gitu loh. Nah, untuk lebih jelasnya kita tanya sendiri yuk langsung ke teknisinya. Mana nih teknisinya nih yang bisa ditanya nih? Nah, halo Pak, selamat pagi. Pagi. Gimana Pak? Bisa dijelaskan nanti proses-prosesnya Pak? Oke, ya Pak. Oh, pagi. Ini nanti kita proses dari awal ya, dari masking tape, cuci, okay. Dan total detailing nanti kita semua, baru nanti proses nano ceramic coating. Oke, okay, siap. Ya. Kira-kira berapa lama tuh Pak? Soalnya kan itu banyak ditanya tuh. Kurang lebih satu hari. Satu hari ya kelar itu ya? Satu hari kelar ya. Mantap dong. Ini yang kayak baret-baret begini bisa hilang ya Pak ya nanti ya? Ya, ini bisa hilang, baret begini bisa hilang. Iya, siap-siap. Soalnya kan kadang-kadang kalau jalan dari depan kan kena pasir kan? Ya, betul. Itu sering banget gitu loh. Apalagi mobil-mobil begini, dia bentuknya ke atas gitu, pasirnya... Ya, ke atas lagi. Iya, ke atas semua biasanya. Oke deh, kita langsung lihat aja prosesnya supaya lebih detail lagi. Jadi di video kali ini agak panjang biar kita bisa tahu nih gimana caranya orang yang ngerjain beneran detailing sama yang cuman abal-abal doang. We'll be right back.
mobil saya udah dikerjain seharian, saya lagi mau tanya nih ke yang ngerjain nih, supervisornya, saya mau tahu kelebihan produk ini apa, garansinya bagaimana, kemudian bedanya produknya sama produk yang lain apa, sama terakhir banyak yang nggak tahu bahwa setelah di coating begini tuh butuh maintenance. Nah biasanya maintenance itu tuh setahun sekali lah ya, mobil saya yang lain juga setahun sekali sih. Nah cuman yang ini saya mau tanya dulu nih biar jelas gitu loh. Bang, kan ya, udah kelar nih. Ya. Nah, kelebihan produk ini sama produk lain apa sih sebenarnya ya, sih? Untuk kualitas nanokonstruksi kita ini untuk satu layarnya 15 mikron kurang lebih. Oke. Okay. Nah. Satu layar 15 mikron. Jadi ini kita berapa layar nih hari Dua ini? Layar. Dua layar. Oke okay ya, lah ya, berarti itu ya, cukup tebel lah ya udah ya. Terus sama beda produk ini dengan produk yang lain apa ya? Ya, produk kami dari 3D Car Care Amerika, made in Amerika, itu kita bahan bakunya dari bahan organik. Organik? Ya, ya. Dan, itu sangat nyaman dan aman untuk si teknisi dan owner. Oke. Okay. Terus biasanya kalau habis kayak begini garansinya berapa lama? Garansi kami kasih 3 tahun. 3 tahun ya, ya. Oke. Okay. Nah, terus maintenance-nya? Kurang lebih maintenance berskala 1 tahun. Setahun sekali ya? Ya, setahun sekali. Nah, maintenance itu biasanya diapain sih kalau maintenance? Itu dirawat untuk nano seramiknya tersebut. Terus di, berarti dilapisin lagi? Dilapisin lagi. Gitu-gitu ya? Oke lah. Oke lah, oke lah. Jadi ini udah mau selesai ya, kita ya, udah mau bawa pulang mobilnya. Jadi harusnya sih lebih kinclong sih, emang gue ya gitu deh, gue nggak suka jorok-jorok, gue suka yang kinclong-kinclong aja. Jadi nanti kita bisa lihat hasil akhirnya. Tadi udah kita lihat proses caranya nano keramik, nano coating yang benar dari teman saya HD Car Care, HD Car Care. Nah, untuk promo dari Dokter Mobil ke HD Car Care udah pasti otomatis ada promonya dan ada special discount dan special price untuk customer Dokter Mobil, bisa didapatkan di semua outlet Dokter Mobil untuk vouchernya HD Car Care. Nah, lumayan, karena kenapa sih? Karena di luaran kan jual coatingan itu kan cukup mahal ya gitu loh. Jadi ketika yang ini kita tahu barangnya, produknya produk bagus dan pekerjaannya juga bagus, otomatis dengan harga yang ada diskonnya juga, jadi Anda dapat untungnya jauh lebih banyak sih dengan biasanya. Oke, okay, thanks. Jangan lupa subscribe, like, dan komen di YouTube-YouTube kami. Thanks.